Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiuddin Halif. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai menyelenggarakan diskusi terkait seni ilustrasi sekaligus meluncurkan buku kedua saya yang berjudul Ilustrasi Politik Indonesia Karikatur 22. Dengan berbangga bahwa dengan adanya diskusi peluncuran buku Karikatur 22 ini, respon menarik dari generasi muda, khususnya rekan-rekan dari pemerhati, baik pemerhati seni, media, maupun pemerhati lingkungan. Kesempatan ini sebenarnya lebih banyak saya berikan kepada adik-adik kita agar punya motivasi untuk lebih percaya diri untuk bisa menghasilkan karya yang memiliki dampak manfaat jauh lebih banyak di masyarakat. Salah satunya bahwa buku ini terbit dari proses berkarya kami yang sepanjang 22 tahun. Itu bukan proses yang sangat mudah, membutuhkan proses waktu yang sangat lama untuk mencapai pada hari ini kita lakukan dalam bentuk sebuah buku. Saya sendiri yang memang memiliki background lebih banyak berkarya seni, inspirasi kami itu kan berasal dari alam sana. Terus yang kedua bahwa kepekaan kami dengan hal-hal terkait bagaimana ekosistem tetap terjaga, karena kita tidak hanya berpikir bagaimana hari ini kita hadir, kita akan tiada, tapi bagaimana keberlanjutan ini tetap kita wariskan. Nah, kalau kita tidak memiliki tanggung jawab hari ini, kita abai, berarti kan kita mengabaikan generasi mungkin 50 tahun ke depan atau kapan pun itu. Apa yang kita tanam hari ini, kebaikan-kebaikan apa yang kita tanam hari ini, itu akan dituai oleh generasi kita ke depan. Thank you.
mana merayapi lembah gunung. Ada luka dalam duka dilempar ke dalam kawah. Memanjat tebing-tebing sunyi, memasuki pintu misteri, menggores batu-batu dengan kata sederhana, dengan doa sederhana. Seperti gunung mengurai hidup dari langit, jejak-jejak yang tertinggal menyimpan rahasia hidup. Selama jalan saudaraku, pergilah bersama nasibmu, pertemuan dan perpisahan, di mana awan akhirnya, di mana besok.